Tinggiannya di sana. Indiana John. Kita menuju ke air terjun yang mengandung Mas. Jadi saya mengajak orang-orang ini mengantarkan saya ke air terjun yang belum pernah saya datangin. Mencari akar pohon bengeris. Thank you.
Kita mau ke atas. Akhirnya selesai membuat jalur yang menerobos ilalang yang lebat ini. Akhirnya sampai, guys. Belum sempat 1 menit mengambil video untuk klip di sini, hujan, guys. Ini saya ada di puncaknya air terjun ini. Kembali karena hujan. Sini kau lihat bariknya. Lihat, ini kita menemukan ipon, apa namanya? Kemiri. Kemiri. Oh, kemiri berbarik, guys. Nah. Yuk kita lihat apa yang didapat Marcel ini. Enak. Tekstur berbarik itu dia pasti begini dia. Oh, begini ya. Persekut-kut ini ya. Kalau kayu berbarik begitu dia pasti. Mau ulin juga. Ya. Apa keriput gitu ya? Iya. Dalamnya punya motif, guys. Punya motif tarik tadi. Pohon. Kemiri. Iya.
Awas, terbelah akhirnya sih guys. Gimana? Kelihatan enggak? Ini. Ya. Wah, masuk pinggirnya mungkin. Jong. Come on. Kuat kah? Saya tak bawa yang ini aja. Lihat. Bilangnya tadi berat. Daya kuat. Gila. Tadi bilangnya berat. Talinya tangan satu aja. Oke guys, pemotongan kayu sudah selesai. Kita cuma bawa seupil itu. Nanti dia bisa diambil biar kering dulu ini. Nanti kita kembali lagi ke sini karena ini sudah sore. Kita selesaikan dulu aja. Ini sudah jam 5. Karena kita tadi kesininya siang, hampir menjelang sore, hujan lagi. Jadi kita akan kembali ke habitat. Awas. Aku nih menghindari ini, lupa aku. Julian. Awas. Tiga kali guys. Saya akan suatu saat. Oh, guling dia. Jatuh guys. Bapak Iwan jatuh. Tapi akan kemah di aliran-aliran di bawah sana. Karena kita akan berburu malam tadi. Di sini banyak banteng. Bulan duluan. Jalanan ini menyenangkan ya. Jadi kalau datang itu melewatin perusahaan tambang batu bara di jalan Kolingnya, keren sekali. Dan tadi saya di batu situ menemukan seperti di atas batu butiran-butiran seperti ada emasnya warna kuning di atas batu kalau dikikis ini entah itu emas atau pirit. Lalu kita coba dengan gosok. Ya sudah, sudah selesai. Ada basah-basah ini. Ya. Itu tadi yang di batu itu ada bongkahan emas, bukan bongkahan, maksudnya batu pirit ya. Lokasinya ada di Gunung Banteng di Kutai Timur. Saya dari Kutai Barat menuju Kutai Timur, jaraknya sekitar 400 km, 400 atau 450 km, melewatin Samarinda. Melewati Kutai Kartanegara baru ke Kutai Timur. Pokoknya di wilayah tambang Damai atau MSG gitu ya.
teman-teman. Kita pulang jam 6:30. Oke, 6:30 masuk. Teman. Oke, okay, oke. Kita pulang. Besok kita mau kesini lagi buat tenda. Mau nginap 1 minggu untuk bikin rumah kecil di pinggir ini. Nanti kita bikin rumah segitiga ya, di itu untuk staycation. Nanti buat syuting-syuting kita bikin video biar asik. Ini mungkin bisa jadi destinasi wisata di air terjun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini menghibur buat kita semua. Salam budaya. Wah, wah. Tinggi sekali naiknya, guys. Masih lama soal bawa balok dia. Si. Lagi ya. Salah jalan. Sekali guys, ini sudah sore, jam 6:30 ya kan. Tinggi. Dan jalannya becek. Ini jalan Holing Batu Bara, perusahaan tambang damai. Tambang damai kayak ini. Jalan Holing.